Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syakira. Saya di sini akan review headset gaming dari brand SteelSeries. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang desainnya dulu. Desain dari headset ini sendiri cukup terlihat elegan dengan didominasi oleh warna hitam dan ada aksen-aksen RGB-nya. Body di headset ini terkesan sangat ringan dan enteng karena didominasi oleh plastik, tapi diberikan juga lapisan rubber subtouch pada sisi luar cup-nya dan juga pada sisi dalam dari headband yang di atas. Headset ini menggunakan dua buah headband di mana yang satunya menggunakan bahan fabric sekaligus mengatur ukuran pada si headsetnya. Aircut-nya sendiri yang terbuat dari bahan fabric menurut saya udah enak banget dan terasa sangat adem saat dipakai. Buat mikrofonnya sangat bagus karena dia sangat fleksibel dan bisa diumpetin ke dalam headsetnya. Jika headsetnya di-mute, ada indikator warna merah menyala. Dan ini namanya adalah USB Chat Mix Deal yang berfungsi untuk mengatur antara audio in-game dan audio chat seperti Discord. Buat feel pemakaian, menurut saya cukup puas karena headsetnya sangat ringan dan saya sangat suka desainnya. Apalagi dipakai saat bermain game FPS, footstep musuh terdengar sangat jelas di headset. Oke, di bagian bawah headsetnya ada colokan serve port untuk dicolokkan ke HP kalian, dan ada colokan USB Type-C, adjustment volume, dan ada tombol mute mic-nya. Sekarang kita akan membahas soal kualitas suaranya. Drivers yang digunakan adalah neodymium drivers yang berukuran 40mm yang dilengkapi spesifikasi sebagai berikut. Oke, segitu aja review dari saya seputar headset SteelSeries. Sekian, terima kasih.